Guy dah siap. So selamat mencuba. Jangan lupa subscribe, share, like, komen. Jangan lupa subscribe, share, like, komen, okey? Dan tonton video ni sampai habis. Ada kejutan untuk my subscribe lover. Okey guys, ni bahan-bahan dia. Okey. Gula, tepung jagung, santan, tepung gandum, sirap. Itu aja. Jom guys, kita buat. Kita buat yang putih dulu. Okey, masukkan 3 cawan air. 2 3. Okey. Dan 1 cawan santan pekat. Okey. 1 cawan santan pekat. Okey, letak garam halus secukup rasa. Dan kita letak tepung gandum 1 cawan. Okey. Cawan mana saya pakai? Okey, ni guys. Cawan yang selalu aku buat video tu. 1 cawan tepung gandum. Dan 1 cawan tepung jagung. Okey. So kita blendkan dia dulu. Okey, tips nak mengkilatkan dia punya korang punya kuih adalah 1 sudu minyak masak. 1 sudu minyak masak. Okey, tak kisah minyak apa. Minyak jagung boleh, minyak bijan boleh. Asalkan minyak. Jangan minyak motor. Okey. So kita blendkan. Okey, aku nak masuk gula. Gulanya tak penuh tapi 1 cawan lah. Ni. Okey. Nanti merah tu aku letak 1 cawan. Yang ni aku tak berapa penuh lah. Tapi kalau korang nak cut gula boleh je. Ikut manis korang nak lah. Okay. Aku letak 1 cawan lah. Tapi tak berapa penuh. Gitu. Gula ni ikut kemanisan korang nak. Yang aku buat ni memang dah kira manis. Manis kuih lah. Gitu. Okay, jom kita blend. Okay, 1 cawan tepung ganda, 1 cawan tepung jagung tadi dan garam secubit rasa. Okey, macam biasa, kena kilatkan dia. Letak 1 sudu minyak untuk kita kilatkan dia. So, ni belah dia warna merah. So, kalau korang nak warna, ikut suka korang lah. Aku kuih lapis aku warna putih dan merah lah. Kalau korang nak letak warna selain warna merah, boleh je. Ikut korang. Okey, aku pakai perhati sirap warna merah dia. Okey, dalam 1 sudu besar. Okay, untuk, kalau tak merah, korang boleh letak merah lagi. Okay, kita boleh blendkan dia. Okay guys, aku lupa nak letak gula. So, letak 1 cawan gula. Kalau korang nak cut manis dia, korang boleh letak setengah cawan gula. Okay, aku letak 1 cawan gula. Okay guys, kita blend. Letak tepi. So, kita boleh kukus. Senang kan? So, kita pandangkan pengukus dulu sebelum kita nak buat benda ni, okay? Guys, ni dah siap kita blend. So, kita tunggu dalam 15 minit atau 20 minit untuk hilangkan buih tu. Untuk benda ni perap. Kita perap sekejap, okay? Sebelum kita perap ni, kita panaskan pengukus kita dulu, okay guys? Kita panaskan pengukus kita. Kita tengah nak panaskan tempat kukus kita. So, sampai dia memenggelegak, okay? So guys, kena pakai sendok yang sama saiz, okey, sebab nanti ada besar ada kecil lapisan dia pula, okey. Nampak ni. Sama besar. So kita dah So guys, dah melegak. So kita kecilkan api sikit. Kita kecilkan ke sedang-sedangkan api. Okey, dah sedang, dah slow, dah tenang. Kita letak ni. Dan kita boleh bancuhkan kita punya kuih. Kita tutup. Ada lebih lagi ni. So aku buat yang sikit lah lebih. So kita buat lagi bukan yang kecil lah. Membazir je. So guys, aku dah letak sikit butter. Menjerin sikit, aku sapu-sapu kan. Aku takut dia melekat nanti. So pertama kita masukkan warna putih dulu. Okay. Masukkan 2 sendok. Ikut korang nak masuk berapa senduk korang nak. Kalau letak 1 senduk, 1 senduk lah. Okay. So letakkan dulu.
Okay, sebelum korang letak, pastikan kacau dulu, okey? Kacau dulu baru letak, okey? Okey, letak dan tutup. Okey, kita tutup. Okey, tunggu 15 minit. 15 minit nanti. Okey, tada. Okey, warna putih. Cantik gitu dia. Okey. Kita carikan. Carikan. Kita carikan. Garpu yang cari tu jangan campur, okey? Warna merah, merah yang dicarikan, okey? Nanti warna warna lain pula yang masuk. Okey, berasak. Kita ambil set kat sini. Okey. Sebelum kita nak letak tu. Okey, kita letak merah jambu. Dua senduk juga. Bismillahirrahmanirrahim. Slow-slow. Dua senduk juga. Sama lah, okey. Kalau korang letak satu senduk, satu senduk. Nah, okey. Yang penting, api jangan kuat sangat ya, sayang. Nanti queen kau overhaul pula. Gitu, okey. Tutupkan, eh. Sky. Okay, next. Warna merah pula. So, kita carikan. Okey, carikan. Okey, dah carikan. Kita letak warna putih. Letak warna putih pula. Bismillahirrahmanirrahim. Slow je. Sebelum nak letak tu kacau-kacau dulu, okey? Kau punya tu kacau-kacau dulu. Nanti mendap pula dia punya tepung kat bawah tu. Okey. So, jumpa lagi 15 minit. Buat sampai korang punya tepung habis. Jangan lupa cari-carikan dengan garpu tu bagi melakat. So, tutup. Bye-bye. Jumpa 15 minit. Gitu. Buatlah sampai habis. Okay. So, ni yang terakhir. So, aku nak carikan dia. Okey, antara air warna merah lah, okey. Okey, carikan dia. Okay, dah masak lah. Okey. Saya carikan dalam sikit, okey. Bagi dia melekat. Okey, so masukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Ingat, masa nak masuk tu kacau-kacau dulu, okay? Mendap. Okay, lagi sekali aku cakap, ni aku bayang loyang 8 kali 8. Okay, dah terakhir. So, kita kukus dengan api yang slow. Okay, guys. Okay, guys, yang ni last. So, kita tunggu 45 minit betul-betul kuih tu masak. Okay, guys. Okay. 45 minit dia masak betul-betul. Sebab dia berlapis-lapis, kan. So, nak betul-betul masak 45 minit. Okay, lagi. Last, terakhir 40 minit. Okay. Okay, ni ada sikit lagi. So, aku buat dalam bekas ni je lah. Buat macam tadi. Okay. Step by step. Okay. Habiskan dia punya ni sikit je. Kalau korang ada stainless steel yang kecil, korang boleh habiskan lah yang kecil ni. Aku tak ada, so aku pakai ni lah. Kalau elakkan pakai plastik, jangan pakai plastik sebab cancer, kan. Tapi tak ada, tak ada. Nak buat macam mana? Suka hati akulah. Aku punya makan. Okay. So, carikan. Masukkan. Okay. Tutup. So, garis-gariskan. Hmm.
Sayang. Sudah. Buatlah kecil ni, okey. So guys, dah 45 minit. So boleh angkat, nak potong, tunggu dia saja, okey sayang ke? Dah boleh angkat, jom angkat dia. Jom angkat dia, sejukkan dia. Cantik tak? So guys, ni dah siap. Okey, tapi dia panas lagi. Aku nak tunggu dia betul-betul sejuk baru aku potong, okey. Kalau korang potong masa panas, korang punya kuih tak cantik. Okey guys. So tips aku akan bagi kalau nak mengelakkan daripada nanti bubble, okey. Nampak permukaan tak cantik. Okey, nanti aku akan bagi tips masa aku tengah potong ni, okey. So kita tunggu dia sejuk betul-betul. Okay guys, ni suam lagi. Ni pun suam juga. Tapi tak apa, aku nak makan. Ni aku keluarkan dulu lah. Yang aku nak potong tu, aku kena tunggu dia betul-betul sejuk. So ni boleh je keluar sebab dia dalam plastik kan. Senang lah keluar. Tapi korang tak payahlah pakai plastik. Tak elok kukus dalam kertas ni. So aku dah tak ada tempat sayang benda ni. So aku buat lah. Tadaa. So guys, kita potong. Potong macam mana eh? Ni bulat tau. Macam kek lah eh. Kita potong macam kek. Kita bagi dulu. Gitu. Gitu. So. Pisau aku. Tumpul je aku punya pisau lain. Okay, aku ambil pisau lain. Kita ambil pisau yang nak kata boleh lah. Okay. Ya. Yeah. Dia agak tinggi sikit. Okay. Tapi tak apa. Sebab nak benda tu membazir ni panas lagi. Sebab aku nak makan guys. Nak makan. Jom terasa panas-panas ni. Okay guys, manis dia okay dah. Satu cawan, okay. Tak ada manis sangat, tak ada manis-manis buah. Okay, ngam. Okay guys, nampak ni. Oh my god, sedap ni. Ni aku tunggu sejuk jap. So ni taste yang bulat tu, okay guys. Kita potong. Dia panas lagi. Kalau korang boleh nampak berasap tu. So dia kena betul-betul sejuk baru korang boleh potong, okay. Ni panas lagi sebab aku nak makan. Aku dah lapar. Nak tunggu sejuk memang bertahun. So yang ni aku tunggu dia betul sejuk, okay. Sebab aku nak ambil gambar. Aku nak taste dia cantik. Okey. Okey guys, ni dah sejuk. Okey. Dah boleh potong. Okey, yang bulat aku tunjuk yang bulat tu aku dah sapa dia, dah habis dah. Okey, orang rumah aku semua tak sabar nak makan. So aku tunjuk yang ni lah, okey. Ha, so kita potong dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tu. Sekejap aku ambil maris lah. Okey. Maris dia akan tak sama. Ok, bismillahirrahmanirrahim. Potong. So guys, nanti korang kena tutup kuih ni eh. Kalau kadang kena angin dia cepat keras lah. Tutup lah kuih ni. Ok, potongkan dia dulu. Ok, potong. Okay. Kita tengokkan. So aku letak apa ni, margarine kat. Aku ada sapu mentega. Margarine or mentega lah korang kalau ada apa yang tak. So dia senang sikit lah nak kurik dia. Tak adalah melekat sangat.
Nampak ni. Okey, nampak tak? Sebenarnya aku nak bagi aku punya kawan yang tak pernah aku makan ni dah. So ni guys, sebab dia tak melekat, so korang boleh angkat lah macam ni. So pindahkan dia. Senang sikit nak potong. Nampak tak? So guys, look. Lembut guys. Nampak ni. Okay, kalau tak nak dia nak rata cantik macam ni, korang kena main dengan api. Okay, api tak boleh terlampau kuat. Okay, masa korang didihkan air tu, biarkan panah menggelegak dan nak masuk kuih tu, baru slowkan api. Okay, itu je. Itu saja. Nanti korang punya kuih akan cantik lagi. Main dengan api saja. Yang lain tak ada masalah. Benda ni senang je nak buat. Yang susah korang tak nak cubalah. Okay, nak hidangkan. Okay guys, masa step korang nak blend dia, masukkan air dulu. Okay, ikut step by step ni aku masuk dulu. Okay, insyaAllah jadi. Jangan lupa, mainan api tu amat-amat penting kalau nak kuih korang jadi cantik macam aku. Okay, cubalah buat. Senang kan? Apa-apa korang tak faham boleh komen. Bye guys. Assalamualaikum. Love you. Jumpa next video. Dan jangan lupa subscribe, share, like, komen. Bye. Terima kasih kerana menonton video aku ni sampai habis. Okay, kalau subscribe aku dah 50,000 orang, aku akan bagi giveaway pada korang. Okay, bukan seorang, bukan dorang, bukan di korang nak berapa orang aku bagi. Kita tunggu dan lihat. Okay, jangan lupa subscribe, share, like, komen.